untuk pelayanan publik termasuk anggota personil Polres Lebak dan jajaran Polsek. Khusus untuk anggota personil Polres Lebak sebanyak 438 melakukan vaksinasi di aula Polres Lebak. Dan untuk jajaran Polsek melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan puskesmas yang ada di masing-masing kecamatan secara serentak mulai hari Senin ini bertahap. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan pelayanan vaksinasi yang lain, untuk unsur pelayanan vaksinasi di semua paskes dimulai sejak hari Jumat kemarin sudah dilaksanakan. Pak, sebelum vaksin tadi lakukan apa aja, Pak? Pemeriksaan apa aja? Di dalam SOP pelaksanaan vaksinasi dimulai dari meja pendaftaran, kemudian di, selanjutnya masuk ke meja screening yang dilakukan oleh vaksinator atau dari Dinkes Kabupaten Lebak, kemudian dilakukan vaksin, pemberian vaksin ketika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya setelah dilakukan penyuntikan vaksin, dilakukan monitoring oleh petugas vaksin selama 30 menit untuk mengetahui apakah ada gejala atau tidak efek dari pelaksanaan pemberian vaksin tersebut. Harapan sendiri sudah divaksin ini? Harapan sendiri dari pemberian vaksin ini diharapkan seluruh personil Polres Lebak yang bersentuhan langsung kepada masyarakat memberikan pelayanan publik dapat memiliki kekebalan imun terhadap vaksin COVID-19 di Kabupaten Lebak, sehingga harapannya bisa terus memberikan pelayanan di garda terdepan di dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lebak.